So what's up people, nama gue Astono Sing dan selamat datang di video Minecraft Landable. Video kali ini people, ini adalah bug-bug aneh yang Mojang tidak mau perbaiki people. Dimulai people dari item yang durability-nya itu adalah 0 people. Padahal sebenarnya kita tuh nggak bisa mendapatkan durability yang 0 kayak begini people ya. Gue bakal coba spawn iron sword atau gue akan mendapatkan diri gue iron sword yang dia itu ada durability tinggal 1 people. Dan 1 kalau kita pakai berarti kan 0 ya kan. Dan coba ya, Ciro second. Alah ya Allah. Nah, hancur people. Iron sword gue hancur tapi yang artinya 1 langsung ke 0 kan ya. Sedangkan di sini people 0 kita masih bisa megang. Sebenarnya people ini gue pakai comment dan ini adalah comment-nya sih tadi kalian lihat sendiri ya people ya. Dan di sini gue damage-nya itu tadi 250 yang artinya itu adalah durability dari iron sword sendiri people. Nah, sebenarnya ini memungkinkan kita people untuk bisa mendapatkannya di Minecraft Survival tapi rodo angel people dan rada ribet. Yang pertama kalian butuhkan adalah kalian harus bermain di mode hard, karena di mode hard itu bakal ada mob-mob yang membawa item kan ya, kayak skeleton atau zombie yang membawa panah atau iron sword itu sendiri people. Ini membutuhkan keberuntungan yang sangat tinggi sekali. Kalian harus bisa menemukan zombie yang membawa item yang durability-nya itu tinggal 1. Dan kemudian saat tinggal 1 people, dia harus nyerang kalian. Dan saat zombie ini nyerang kalian, kalian harus berhasil membunuh zombie itu. Dan kalian harus memiliki keberuntungan lagi untuk zombie itu bisa nge-drop item people. Dan kalau nggak bisa nge-drop item, ya wait. Dan dari mana kita bisa tahu kalau dia tuh bawa apa namanya ini, durability yang tinggal 1? Ya kita nggak tahu, makanya itu kalian butuh keberuntungan people. Tapi ya gampangnya adalah durability 0 yang harusnya ini tidak mungkin bisa terjadi people ya. Harusnya komennya pun juga nggak bisa berhasil people, karena durability 0 itu sebenarnya udah nggak ada tapi nggak tahu kenapa ini masih ada ya. Bug ini sebenarnya dimulai dari 1.12.2 ke bawah itu bug ini mulai ada, tapi kemudian snapshot 1.13 bug ini bisa diperbaiki dan akhirnya nggak ada lagi. Tapi kalau kalian menggunakan komen itu bisa. Bahas aja people ya, itu adalah durability itu kan, ini kan damage 250 nih iron sword ya kan. Coba gue bakal bikin jadi 1000 people. Bayangin damage itu 1000 yang harusnya ini udah gak ada lagi durability ya people ya. Harusnya gak bisa sama sekali atau tulisannya adalah can use comment atau apapun itu pokoknya people ya. Dan kita bakal coba klik enter dan lihatlah. Ini durability negatif people. Durability negatif ngantek bablas tekan kiri ini pilih lur maksudnya ya. Coba kita buang dan coba kita ambil lagi. Iya. Iya, lihat ini people. Iya, banyak sekali merah-merah di sini bosku, yang harusnya ini enggak kayak begini. Bayangin people, berapa damage maksimal kita bisa dapatkan coba? 10.000. Wow, tuh tenang. Bablas tekan layar, bro. Player kok masih kurang kuat, kurang muat ini. Lihat nih, udah sampai maksimal di sini masih bablas. Coba sampai sini. Oke, 10.000 masih sampai segitu ya people ya. Coba kita bakal slash lagi dan coba 100.000 sekarang. Oke, sampai mana nih? Sampai mana nih? Ya Allah, gue udah sampai bablas layar pun masih durability-nya negatif, lur. Piye coba iki ya? Sak layar masih kurang lho. Sak layar masih kurang. Gimana ceritanya ya Allah? Gila banget sih ini, people. Dan kalian tau gak sih ini batasannya berapa, people? Banyak banget batasannya, people. Itu adalah akhir dari bilangan bulan. Atau lebih tepatnya adalah 2.147.483.647. Ya, itu adalah bilangan bulat terakhir people untuk bisa mendapat untuk apa batas dari minus durability. Lihat ini QS boss sih, butuh berapa layar kira-kira people? Butuh berapa layar, kayak butuh kan layar tuh ada dual monitor, triple monitor ya kan. Ini nggak tahu, kayak butuh layar infinite sampai muter lagi baru bisa kelihatan, atau mungkin malah nggak bisa kelihatan sama sekali nih batasan merahnya sampai mana people ya. Dan people, kalau kalian melewati batas ya people, ini kan gue 247 nih, apa 647 nih kira-kira, coba gue bikin 648, maka durability-nya menjadi normal lagi people. Durability-nya normal, jadi di atas itu dia bakal normal, tapi di bawah 648 ini atau kita bakal pakai 647 people, itu durability-nya negatif lagi people. Negatif 2.147.483.397. Oke, okay, kalau kalian menggunakan item yang durability-nya ini hampir mendekati maksimal tadi itu people ya, maksimal bilangan bulat people. Untuk kita pakai di sapi ini coba ya. / game mode survival, kita bakal coba di sini people ya. Ha iya. Ya. Dan oh ya, normal lagi people. Normal lagi ternyata. Jadi tadi maksimal kemudian kita pakai buat keplak sekali dan dia menjadi normal lagi. Masih ada sapi, coba kita bakal coba lagi. Gue tadi nggak terlalu perhatikan nih kayak gimana bentukannya, coba ya. Dan keplak. Nah, lu. Lu. Lu, lu. Hey. Yo, kok oke, rada aneh ternyata ya. Tapi cukup menarik people.
Selanjutnya Apple bakal memendingkan Sword ini, Apple yang durability-nya tinggal 1 doang. Memendingkan Iron Sword dengan, ya mending lah pasti Apple. Yang artinya ini bakal bisa terbaiki. Akan memperbaiki diri sendiri kalau kita memiliki XP, ya kan? Nah, kita bakal spawn nih people, sebuah XP yang sebenarnya itu adalah XP negatif people. Tapi di sini kita nggak bisa ngasih XP-nya itu minus 10 misalnya kayak gitu. Bisa ternyata. What? Give minus. Coba gue buka survival dan ini kalau gue minusin bisa, tapi level point kali ya. Experience point tuh. Oke, coba kalau gue kasih ke level. Oke, minus 10 dan ternyata tidak terjadi apa-apa sama Iron Sword kita ya, people. Tapi people, kita bakal coba spawn XP. Nah, di sini people, kita bakal menggunakan komen yang ini pokoknya. Summon Minecraft Experience Op, dan itu ketiganya gue 64 karena gue pengen summon di atas Grace Block itu pokoknya. Dan kemudian dengan kita tambahin value-nya itu minus 1000 people. Oke, kita bakal coba klik enter dan mana experience. Nah, itu dia ada satu cengil di situ people. Jangan Iron Sword harusnya. Gue harusnya memendingkan diamond ini people. Ini kan dia kalau nggak salah 1000 sekian ya kan. Kita bakal coba mending lagi ambil. Dan kemudian kita bakal memendingkan ini. Oke, ini full loh people ya. Ini durability-nya full. Kalau nggak salah 1000 sekian sih gue lupa people ya. Dan gue bakal buangin ini ntar. Dan coba kita ambil dan apakah kita bakal berkurang? Tolong aku gilalin, aku kreatif. Ya Allah. Nah, bisa people. Lihat nih. Gua lu. What the fuck? Jadi minus. Karena dia menting people, coba gue hancurin. Oh, langsung hancur ternyata. Ya, jadi yang minus itu jangan kalian pakai people, melainkan kalian abadikan aja ya. Kalau kalian dapat item yang minus gitu atau enggak kalian dapat item yang nol durability, kalian abadikan, jangan dipakai, bosku. Kalau tadi itu adalah item-item dengan negatif durability people, sekarang kita bakal melihat item-item yang negatif jumlahnya. Dan bug ini hanya bisa dilakukan people di Minecraft 1.8.3 ke bawah. Dan caranya tentu saja nggak mudah people, kita bakal butuh yang namanya TNT, dan kemudian kita bakal butuh yang namanya chest, dan kemudian item yang kalian butuhkan untuk kalian negatifkan. Di sini gue bakal pakai diamond block people. Nah, ini yang gue nggak tahu. Kenapa di Minecraft ini gue nggak ada suaranya sama sekali, people? Mohon maaf sekali ya kalau di sini sebenarnya di Minecraft ini nggak ada suara, tapi ya wes lah, bukan itu poin dari video ini. Poin dari video ini adalah kita bakal melihat bug yang tidak ingin diperbaiki oleh Mojang. Iya kan? Jadi, memang kita bakal melihat, kita bakal butuh yang namanya flint and steel untuk kita ledakan ini, oke? Jadi saat ini mau meledak, people, atau kita ledakan lah ya, kita harus cepat-cepat buka chest, dan kemudian kita harus kayak masukin, keluarin block of diamond ini, people. Set. Ih, aku nggak bisa tau lila. Nah, berhasil. Oke, gue kira bakal kayak susah banget, tapi ternyata berhasil pun itu dia. Itu adalah diamondnya di situ, tapi gue masih megang di sini adalah diamondnya adalah 0 people. Yang di mana? 0 itu enggak. Lah hilang, cok. What? No. Nah, akhirnya bisa lagi people. Ya Allah, oke, kita cepat-cepat. Kita bakal ngambil yang namanya dispenser people. Oke, dan kemudian kita bakal ngambil lever aja langsung. Please jangan hilang dulu lu bangke. Yang taruh di sini. Dan kemudian ini kita bakal taruh di dispenser people. Oh my god, enggak bisa kita taruh di dispenser. Oke, bisa begitu. Dan kemudian kita bakal hidupin ini. Plak. Padahal lagi mau nol tapi kok bisa pakai part ya kan. Dan kalau kita lihat people, udah minus 12. Dan ini kalau kita pakai, kita klik kanan, jadi minusnya bertambah people. Ya, beginilah cara kalian mendapatkan minus item people. Lihat nih. Lumayan, Lur. Lumayan. Terus. Pomen ngantek minusnya terus. Jadi ini adalah infinite item glitch sih people sebenarnya ya. Jadi emang ya, pemain Minecraft zaman dulu itu kaya, bro. Kaya. Nah, di sini kita bakal bikin minus level sampai minus 120-an. Oke, udah 129 nih people ya. Dan kemudian people, kita bakal coba keluar dan masuk lagi ke dunia Minecraft kita. Kita bakal save and quit the title. Dan kemudian kita bakal single player dan masuk lagi ke dunia ini. Dan stack-stackannya itu people jadi 126. Udah gak minus lagi tapi jadi plus. Tapi anehnya adalah, mana bisa kita stack sampai 100-an people? Kalau Minecraft zaman sekarang lo ya. Kalau Minecraft zaman dulu emang bisa 999 3 kali. Dan yang ini itu bisa sampai 126 lur.
Dan kalau kita klik kanan, iya gila nih Bipo, kita mendapatkan 120-an stack. Dan ini kalau kita klik kiri, boom, kita klik kanan, nah ini jadi normal lagi, jadi 64 stack people. Ya, begitulah bug-nya people ya, rada kemplu emang. Jadi ya itu dia people, bug-bug aneh yang Mojang tidak ingin perbaiki people. Jadi terima kasih banyak people telah menonton. Silakan tinggalkan like people jika kalian menikmatinya. Dan jika kalian ingin subscribe, nama gua Astronosi. Dan sampai jumpa lagi di video Minecraft lainnya. Bye!